Ya. Barangkali sedikit tambahan. Boleh. Kita ambillah peluang ni untuk sampaikan apa yang sepatutnya. Berkenaan tentang pujian Hasanan Banna. Ikhwan. Hasanan Banna. Ikhwan kepada Iran. Hasanan Banna ke? Hmm. Okey. Berkenaan tentang pujian Ikhwan al-Muslimin ataupun secara lebih tepat lagi pujian tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin, di antaranya adalah Hasanan Banna kepada Iran. Sebenarnya hal ini tidaklah sangat mengherankan. Kerana kalau kita lihat, kita kembali kepada gerakan Ikhwan al-Muslimin, gerakan Muslim Brotherhood, saudara Islam di Mesir, yang kita melihat bahawa pengaruhnya telah tersebar di kebanyakan negara-negara Islam. Asas pegangan Ikhwan al-Muslimin adalah termaktub di dalam syiar mereka, slogan mereka. Nata'awanu bainana fima ittafaqna, kita bersama-sama bekerjasama di dalam apa yang kita sepakat. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna, dan kita saling memaafkan sesama kita di dalam apa yang kita perselisihkan. Jadi ini adalah akidah ataupun fahaman yang dipegang oleh Ikhwan al-Muslimin. Maka di dalam masalah Syiah, perbezaan yang ada di kalangan Ahlus Sunnah dan juga Syiah, apakah apa orang kata stand, kedudukan, cara Ikhwan al-Muslimin berdepan dengan perselisihan dengan Syiah? Mereka kata kita saling memaafkan di dalam apa yang kita perselisihkan. Yang penting adalah kita melihat bahawa orang Syiah itu adalah orang Islam, dan ini apa yang kita sepakat dengan mereka. Maka kita bekerjasama dengan mereka di dalam hal ini, dan kita bermaaf-maafkan dengan orang Syiah di dalam apa yang kita perselisihkan. Jadi ini yang kita kena faham tentang Ikhwan al-Muslimin. Kerana itu kita melihat bahawa Ikhwan al-Muslimin jugalah yang menjadi pelopor ke arah at-tafaruq baina as-sunnah wa syiah, dalam usaha untuk menyatu padukan ataupun sekurang-kurangnya merapatkan jurang yang ada di antara orang sunnah dengan syiah. Siapa pelopornya pada zaman sekarang adalah Ikhwan al-Muslimin. Sedangkan kalau kita melihat bahawa antara orang syiah dan juga sunnah, apakah kita boleh merapatkan jurang antara kita dengan dia? Apatah lagi apakah boleh untuk kita bersatu padu dengan orang-orang Syiah? Kalau kita melihat kepada akidah orang Syiah ataupun Syiah itu, perbezaan antara sunnah dan Syiah, dia bertitik tolak daripada asas agama, iaitu akidah. Malah di dalam masalah pasal pokok ada perselisihan antara orang-orang Syiah dan juga orang sunnah. Ini pula belum lagi bercerita tentang masalah-masalah fiqh, masalah-masalah solat dan sebagainya. Masalah pokok ada perselisihan. Di antaranya adalah orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat. Kita apabila sandaran agama kita adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterus daripada Rasulullah, siapa yang sampaikan kepada kita? Daripada sahabat. Maka apabila dikafirkan para sahabat semuanya, orang-orang Syiah sebenarnya telah merobohkan agama Islam yang menjadi anutan kita. Apabila para sahabat dikafirkan, kesudahannya apa? Hadis-hadis dengan secara automatiknya akan tertolak dengan sendirinya. Kalau Abu Hurairah misalnya dah jadi kafir, apa maknanya? Maka ke semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apatah lagi sahabat-sahabat yang lain yang juga dikafirkan, kesudahannya hadis-hadis ke semuanya perlu ditolak. Kerana apa? Kerana perawi ini dah jadi kafir. Kerana itu kita melihat bahawa di dalam Syiah, mereka sangat mementingkan para imam mereka. Kerana hakikatnya para imam mereka inilah yang menjadi pengganti sebagai apa orang kata asas agama mereka. Ya, apabila hadis dah tak ada, apa nak jadi pegangan? Para imam mereka. Kerana itu dia, mereka ada di antara muslihat mereka, ya, adalah mereka mengatakan bahawa para imam mereka adalah maksum.
Tujuan dia apa? Supaya apabila kata-kata imam tu menjadi sandaran agama, ya, ya itu kesudahan dia lah, ya. Jadi itu yang kita jangan kita heran tentang ikhwan muslimin. Malah bagi saya, di samping kita mengenal tentang bahaya golongan Syiah, tak kurang bahayanya juga untuk kita kenal lebih dalam lagi tentang ikhwan muslimin. Ya, kerana kalau kita lihat pada zaman sekarang, khususnya di dalam senario politik, siasat, ya, apatah lagi orang kata manhaj yang menekankan tentang politik Islam, ataupun manhaj yang menekankan tentang menegakkan daulah Islam dan sebagainya, kebanyakannya semua bersandarkan kepada fahaman ikhwan muslimin. Ya, jadi pemahaman ikhwan muslimin kita melihat bahawa dia banyak rojak. Malah kalau kita lihat orang-orang ikhwan muslimin itu sendiri, mereka merangkumkan semua kumpulan-kumpulan Islam yang ada, semua ada dalam ikhwan muslimin. Maka kita tak heranlah ada orang-orang Syiah, ada orang-orang Sufi, ada orang-orang tarekat, orang tabligh, orang-orang seperti Usama bin Laden, orang-orang Khawarij, semua ada di dalam apa, dalam ikhwan muslimin. Kerana apa? Itu diorang punya asas pegangan. Kita bersama-sama di dalam apa yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan di dalam apa yang kita perselisihkan. Ya? Jadi itu saya kira memang ada juga kewajaran dia, kalau di masa-masa akan datang kita dianjurkan seminar yang yang menyentuh tentang ikhwanul muslimin. Kerana hakikatnya kebanyakan porak-peranda yang berlaku di negara-negara Islam pada zaman sekarang, ya, gerakan parti-parti Islam, siasah, ya, menegakkan negara Islam dan sebagainya, banyak kembali kepada fahaman ikhwan muslimin. Ya.